Oke, kawan, pagi yang segar ini tentunya bikin semangat ya, okay, untuk terus beraktivitas, untuk terus menampilkan dan mereview camping ground terbaru bersama Camping Happy. Nah, kali ini pukul 5.30 Camping Happy mau mengajak kawan-kawan Camping Happy untuk mencuci mata, sekedar menikmati pemandangan dari tayangan video Camping Happy ya, yang memiliki ciri khas tentunya untuk mereview dan mengupas tuntas. Saat ini jam 5 pagi, kita berangkat dari Depok menuju ke Jawa Tengah, kawan. Seperti biasa, kawan, dari tol Cijago ya, kita masuk terasa sejuk ya, dengan diselimuti kabut, ciri khas Jakarta saat ini, kawan ya. Dan lalu lintas cukup ramai dan lancar pukul 5.30 ini. Nah, kita menjelang memasuki pintu exit Cililitan ya, atau exit RS Polri ya. Nah, masih lancar sejauh ini, kawan. Semoga kita bisa sampai tepat waktu atau tidak terlalu siang ya, sampai keluar tol Kali Kangkung ya. Jalan masih cukup ramai lancar ya, kawan, daerah Cililitan ini. Kalau perjalanan pagi-pagi sekali ya lebih enak memang, lebih lancar tentunya.
Thank you.
Kemerahan. Nah, inilah lokasi Merbabu 360 kawan. Cukup luas, ya, bisa menampung 100 camper bisa. Bahkan pernah kalau nggak salah 200 campers bisa. Tapi kalau untuk camper van tentunya lebih sedikit lagi kawan, karena dimakan oleh parkiran mobil ya, kendaraan kita atau camper van kita kawan. Langsung aja kita gas untuk membangun tenda ya. Kita percepat agar kita bisa mereview semua lokasi lebih lengkap buat referensi kawan-kawan Camping Happy untuk melakukan aktivitas camping bersama keluarga di Merbabu 360 ini kawan.
Nah, setelah kita mendirikan tenda, ya kita mau keliling-keliling Merbabu 360. Ada apa aja nih kawan? Ini ada signboard ya, Merbabu 360. Sebelah kanannya kita bisa lihat itu glamping ya kawan ya, yang kotak-kotak persegi itu. Dan sisinya adalah tenda-tenda yang disewakan kawan, yang bagi kawan-kawan camping happy yang tidak bisa atau tidak sempat membawa tenda, bisa sewa di sini langsung booking kawan, dengan harga yang tentunya sangat terjangkau kawan. Inilah dia kawan, glampingnya ya, dengan fasilitas-fasilitas yang cukup memadai dan nyaman. Yuk kita cek aja ke dalam kawan. Inilah glampingnya kawan. Nah, disediakan kasur big size ya, untuk dua orang, dan satu orang anak atau dua orang anak masih menampung kawan. Cukup bersih dan terawat kawan. Disediakan juga welcome drink dan pemanas air. Di sisi kirinya adalah toilet ya kawan. Kita coba cek ada apa aja toiletnya. Seperti biasa standar toilet glamping ya, ada kerannya, ada water heater kalau nggak salah di sini, ada kloset duduk ya. Ada terdiri dari sekitar 10 ya, sedang dikembangkan lagi. Atasnya ini terdapat playground untuk kawan-kawan camping happy yang membawa anak ya, sehingga anak-anak akan terhibur bisa main di sini menggunakan playgroundnya. Langsung kita melanjut ke musola. Nah, ini musolanya kawan, cukup luas dan tempat wudhunya terdiri dari dua keran ya, tidak terlalu banyak memang ya. Bagi saran dari kawan-kawan camping happy yang kesini pun, memang di sini fasilitas airnya atau toiletnya perlu ditambah lagi sepertinya kawan. Langsung kita menuju ke kafe yang sedang pengembangan ya kawan. Ini depannya. Ini kantin bu, bukan? Kantin. Belum buka. Nah, ini juga ada glamping, satu glamping yang cukup besar ukurannya, paling besar ya, atau bungalow lah disebutnya. Di sisi depannya ada selasar dan bisa diriin tenda juga kawan. Nah, ini halaman untuk ngopi ya. Nah, ini adalah Merbabu 360, eye catchingnya atau simbolnya ya. Dan di depan kita pemandangan yang cukup mantap ya, bukit-bukit. Nah, beginilah kondisi malam hari kawan ya. Kita bisa masak-masak atau bisa membangun api unggun ya, untuk menambah kehangatan, karena udara pada saat kami datang itu sekitar 10-12 derajat Celcius. Ini sudah menjelang pagi kawan ya, subuh ya. Saya ambil gambar waktu itu subuh-subuh nih, masih tidur nyenyak ya. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the
world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Ya, gimana Om? Om, selamat pagi. Pagi. Cerah banget nih pagi. Iya. Mantap nih. Gimana Om? Pengalamannya di Merbabu 360? Asik sih. Iya, Merbabu 360. Suasananya asik. Dingin. Iya. Apalagi kalau tadi malam, wah, dingin sekali. Dingin banget. Iya. Pemandangannya juga bagus kalau pagi-pagi. Seperti fasilitasnya itu. Fasilitasnya gimana fasilitasnya Om? Fasilitas ya cukup lah istilahnya. Untuk campingnya tempatnya enak. Untuk toilet di sini ada 6. Iya, ya, seperti itu. Bersih ya. Air ya, dingin. Airnya dingin kayak mandi es. Kekurangannya apa Om yang kira-kira perlu dilengkapi nih? Kalau sini mungkin toiletnya dikasih lebih banyak. Iya, betul. Iya, seperti itu. Biar saya kan pengunjung kalau full antri toiletnya. Iya. Kalau apa? Sinyal sini ada sih, ada tapi ya nggak semua operator lancar istilahnya. Iya, iya. Telkomsel ya. Iya, Telkomsel. Tapi sedikit. Ada wifi ya, dengar-dengar ada wifi kan? Mah kurang tahu saya. Ada ya? Ada wifi gratis. Oh, iya, kalau nggak salah sih. Iya. Tapi saya belum nyoba juga. Ini rencana kemana lagi Om? Ini paling lanjut muter-muter, belum tahu kemana. Sekitar sini Jawa Tengah. Paling ke Ambarawa lah. Ambarawa ya. Ambarawa ada apa gitu? Main-main aja sih. Oke Om. Siap. Thank you. Sampai ketemu lagi. Iya. Kapan kita bikin agenda berdua boleh? Siap. Kita main-main bareng. Main-main bareng. Terima kasih. Siap. Sama camping happy? Gak camping, gak happy.